Sebanyak 69 peserta lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Selanjutnya, puluhan peserta itu pun menerima surat keputusan pengangkatan. Dalam kesempatan ini, Bupati Ipuk Festiandani menyerahkan langsung surat keputusan pengangkatan tersebut. Sebanyak 69 peserta lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K formasi 2021 di Kabupaten Banyuwangi resmi menerima surat keputusan atau SK pengangkatan. Pada kesempatan ini, Bupati Banyuwangi, Ipuk Festiandani langsung melantik serta menyerahkan surat keputusan pengangkatan. Pada kesempatan ini, Bupati Ipuk berpesan kepada ASN yang baru agar segera menyusun prioritas kerja. Dalam hal ini, ia juga menuturkan, di tengah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran skala prioritas kerja sangat dibutuhkan. Sebab tantangan ke depan akan semakin kompleks karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Di sisi lain, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas, cepat, dan tepat terus meningkat. Ipuk menuturkan, dalam hal ini ada sekitar 69 peserta yang menerima surat keputusan. Mereka adalah tenaga non-guru yang mengikuti tes penerimaan pada 2021 lalu. Kali ini, ada 55 tenaga kesehatan dan 14 tenaga pertanian. Selain itu, pada kegiatan ini juga dirangkai dengan penyerahan SK pengangkatan jabatan fungsional kepada 27 PNS tenaga guru dari formasi tahun 2014. Ya, alhamdulillah baru saja kita mengambil sumpah janji dan pemberian SK kepada ASN dan P3K yang baru di Kabupaten Banyuwangi. Ada yang dari pendidikan, ada yang dari kesehatan, ada yang dari pertanian juga. Nah, saya juga ingin memotivasi teman-teman yang baru dilantik ini. Mudah-mudahan mereka punya kinerja yang baik, mereka punya semangat inovasi yang baik, mereka bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, karena ke depan tantangan masih sangat berat. Apalagi kita masih dihadapkan oleh COVID, maka kerja bersama, sinergi, kolaborasi, gotong royong di lingkungan kerja masing-masing ini harus terbentuk. Dan saya minta kepada teman-teman semuanya, tidak perlu menunggu, setelah ini mereka harus cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing dan menunjukkan kinerja masing-masing. Dari Banyuwangi, Rizky Hidayat, National TV melaporkan.